Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya akan memimpin proses pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, agamanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki proses pembelajaran, biarkan saya mengecek absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Andrea Repas. Sepertinya semuanya hadir ya, sangat bagus. Oke, sebelum kita mempelajari memasuki pembahasan ini, ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Benar sekali. Sebelumnya sudah saya terangkan bahwa pembahasan kali ini adalah warna dan angka. Lagi-lagi, warna dan angka. Ada yang tahu apa warnanya langit? Biru. Sekali lagi, biru. Nah, bahasa Inggrisnya biru adalah blue. Bahasa Inggrisnya biru adalah blue. Apa bahasa Inggrisnya merah? Bahasa Inggrisnya merah apa? Red. Sekali lagi. Sekarang kita masuki ke tujuan belajar. Menurut kalian apa sih warna ini? Warna adalah sesuatu yang memudahkan kita dalam mengidentifikasi sesuatu. Misalkan, tolong ambilkan pulpen saya yang warnanya merah. Meskipun ada ratusan pulpen, kalau hanya ada satu pulpen merah, maka dia hanya membawakan satu. Kalau dia tidak tahu warna merah, maka bisa-bisanya dia bisa mengambil 100 warna. Jadi sangat mudah jika kita menggunakan konsep warna. What color is this? Langit warnanya biru. What is the color of sky? Biru. Bahasa Inggrisnya biru adalah blue. Satu kali lagi, blue. Satu kali lagi, blue. Sekarang kedua, apa bahasa Inggrisnya dari warna merah? Bahasa Inggrisnya warnanya merah adalah red. Satu kali lagi, red. Satu kali lagi, red. Udah ya? Sekarang warna ketiga, apa bahasa Inggrisnya kuning? Yellow. Satu kali lagi sama-sama. Yellow. Satu kali lagi. Yellow. Oke, bagus. Warna keempat, apa bahasa Inggrisnya warna hijau? Green. Satu kali lagi. Green. Satu kali lagi. Green. Oke. Sekarang apa warna terong? Warnanya terong apa? Ungu. Bahasa Inggrisnya ungu adalah purple. Lagi sama saya, purple. Satu kali lagi, purple. Oke, bagus sekali.
bahasa Inggrisnya, oke, warnanya jeruk apa? Apa? Jingga. Bahasa Inggrisnya jingga adalah orange. Satu apa lagi? Orange. Sama-sama. Orange. Oke, bagus sekali. Yang ketujuh. Warna yang dalam kegelapan. Bahasa Inggrisnya adalah black. Hitam. Bahasa Inggrisnya black. Satu kali lagi, black. Oke. Sekarang warna putih. Bahasa Inggrisnya adalah white. Satu kali lagi, white. Satu kali lagi, white. Oke, bagus. Kalian sudah paham tentang 8 warna-warna yang sering digunakan. Sekarang saya ingin ditanya mengenai masalah warna sebelum saya yang nanya kepada kalian. Oke, ingat ya. Sekarang saya akan menggunakan tanya jawab mengenai warna. Apa bahasa Inggrisnya putih? Why? Benar sekali. Why? Why? Oke, bagus. Bahasa Inggrisnya merah. Red. 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 Oke, bagus sekali. Sekarang bahasa Inggrisnya kuning. Yellow. 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 Oke, sangat bagus. Tepukkan. Oke, kita memasuki bahasa juga. Angka. Ada yang bisa dihitung 1 sampai 10 bahasa Inggris? Gak bisa. Bisa? Oke. Sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas lebih dalam. Apa bahasa Inggrisnya satu dan yang lain? One. Lain sama saya. One. Satu kali lagi. One. Apa bahasa Inggrisnya dua? Two. Bahasa Inggrisnya dua? Two. Bahasa Inggrisnya dua? Two. Two. Apa bahasa Inggrisnya tiga anak-anak? Three. Oh, bahasa Inggrisnya tiga apa? Three. Bahasa Inggrisnya tiga? Three. Oh, bahasa Inggrisnya empat? Four. Bahasa Inggrisnya empat? Four. Bahasa Inggrisnya empat? Four. Sekarang, lima. Oh, bahasa Inggrisnya lima? Five. Lagi? Five. Sekali lagi? Five. Sekarang, keenam. Apa bahasa Inggrisnya nama anak? Six. Satu kali lagi, masih sama saya. Six. Satu lagi, six. Oke, bagus. Berikutnya, tujuh. Apa bahasa Inggrisnya tujuh? Seven. Lagi sama saya? Seven. Lagi-lagi? Seven. Oke. Selanjutnya, kita delapan. Bahasa Inggrisnya delapan adalah eight. Satu kali lagi, eight. Satu kali lagi, eight. Sekarang sembilan. Bahasa Inggris sembilan adalah nine. Bahasa Inggrisnya nine. Bahasa Inggris sembilan adalah nine. Satu kali lagi, nine. Akhir. Bahasa Inggrisnya sepuluh adalah ten. Apa lagi sama saya? Ten. Bahasa Inggrisnya sepuluh adalah ten. Oke. Sangat sangat bagus. Oke, berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi sebelum memasuki sesi tanya jawab, ada yang ingin menanyakan mana yang angka? Oke, ada yang masih kurang jelas. Oke. Bahasa Inggris satu adalah one. 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 Bahasa Inggris dua adalah two. 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 Bahasa Inggris tiga adalah three. 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 Bahasa Inggris empat, four. Four. Four.
5, 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 5
Bahasa Inggrisnya 7, 7, 7, 7. Bahasa Inggrisnya 8, 8, 8, 8. Bahasa Inggrisnya 9, 9, 9, 9. Bahasa Inggrisnya 10, 10, 10, 10. 5 books, 5 buku, 3 books, 3 buku, 1 book, 1 buku, 7 books, 7 buku, 9 books, 9 buku, 2 books, 2 buku, 4 books, 4 buku, 6 books, 6 buku, 8 books, 8 buku, 10 books, 10 buku. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan inti, memasuki kegiatan pembahasan inti asesmen. Oke, sekarang saya sudah menjelaskan apa yang menjadi KPD kalian. Lembaran kerja peserta ini, kalian akan mengerjakan soal yang sudah saya siapkan. Di sini saya sudah menjelaskan warna-warna yang baru saya ajarkan dan angka yang baru saya ajarkan. Dan kalian harus mengerjakan ini dalam waktu 15 menit. Dan kalian mengumpulkannya dalam kertas lembar. Oke? Bisa? Oke. Saya serahkan, saya kerjakan sekarang. Sekian. Bukan saya.
minggu depan kita akan belajar mengenai perkalian dan pertambahan dalam bahasa Inggris. Nah, perkalian dan pertambahan agak susah. Oke, sudah tidak ada yang pengen nyangkan lagi kan? Oke, sekarang saya akan review.